pakej khas dari Sabah iaitu Bazar Ramadan. Makanlah tu. Sepanjang puasa ni dah nak habis tadi. Berapa kali bazar dah pergi? Sekali pun tak pernah lagi. Sekali tak pernah lagi. Oi, rugi lah. Rugi. Rugi lah. Tak ada masa lagi, tak apa. Kita nak kita saksikan apa yang ada di Sabah yang ni. Menarik di Sabah. Sama kita saksikan. Dan minuman di bazar-bazar Ramadan. Bazar Ramadan di lintasan Yasoka merupakan salah satu bazar yang terkenal di Sabah. Para penjual bukan sahaja menjual makanan berkonsepkan satu Malaysia. Kebanyakan menu tradisi dijual pada harga murah dan berpatutan serendah RM1. Antaranya, sambal ikan masin, serunding tuhau, kerabu mangga dan rumpai laut. Makanan tradisi lain yang turut mendapat sambutan ialah ikan basung goreng, rebung masak lemak ikan masin, sayur nangka masak ikan masin dan hinawa. Bila saya tinjau keseluruhan bazar, kurang gerai yang menjual makanan tradisi. Jadi memandangkan saya ada skill menyediakan makanan tradisi, iaitu resepi daripada ibunda saya sendiri, saya cuba buat resepi yang saya pelajarilah. Selain daripada masakan tradisi dari Sabah, tidak ketinggalan juga makanan tradisi dari Bintulu Sarawak, iaitu sambal tumis Pak Leman yang dijual pada harga RM7. Bazar Ramadan ni di Bandar Kota Kinabalu ni sungguh memberansangkan bagi rakyat Sabah lah, terutamanya berkenaan tentang makanan apa ni? Tradisi Sabah itu nangka dan mangga dan sayur manis campur labu bermacam-macam lah kan? Sungguh memberansangkan lah. Saya minat untuk pilih makanan tradisi sebab kita dibesarkan dengan makanan tradisi. Sejak dari kecil biasa dengan makanan tradisi. Khasiat saya tidak berapa sure, tapi biasanya makanan tradisi ini dia lebih natural. Kita boleh dapat dari kawasan hutan dan mudah diperolehi, yes. Makanan tradisi sudah sebati sejak daripada dulu lagi dalam kalangan masyarakat di Sabah kerana ianya mempunyai khasiat tersendiri. Apatah lagi menjadi rutin makanan seharian. Setiap kali tibanya bulan Ramadan yang mulia, pasti banyak pihak berlumba-lumba untuk menambah amalan masing-masing. Bersedekah juga merupakan salah satu cara orang ramai menambahkan amalan mereka sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menghayati erti Ramadan dengan memberi sedikit sumbangan agar dapat mengurangkan beban. Saya memilih keluarga Puan Sadiah kerana masalah yang menimpa diri beliau dan keluarga. Kudrat suaminya seorang penyakit pesakit gout dan anaknya juga ada mengalami masalah sumbing. Jadi punca rezeki selama ini terhenti kerana suaminya tidak dapat lagi bekerja kerana tidak boleh berjalan dengan lebih sempurna kerana masalah gout yang dialaminya. Jadi bila saya lihat keadaan keluarga ini, saya ingin memberi bantuan untuk meringankan beban beliau dan keluarga sepenuh bulan Ramadan yang mulia ini. Perasaan saya sebenarnya adalah saya kalau boleh nak macam orang lain lah. Sambut Ramadan macam orang lain, keluarga yang lain. Gembira nak tengok suami dengan anak puasa sekali kan. Kalau boleh tu, yalah tahun ni Ramadan yang berbeza daripada yang lain. Kalau boleh, apa yang ada kami akan ada kan. Tak nak benda tak ada, tak nak tak ada kan. Kalau boleh biar ada sampai apa yang nak makan tu kami cah sampai kan boleh anak nak makan. Sebenarnya kami tak pernah nak minta-minta kat siapa lah. Kalau boleh kami cari sendiri, kami carilah.
Kalau ikhtiar cara lain, untuk minta-minta dengan orang, tak pernah. Tak pernah. Sebab saya yakin pada Allah, insyaAllah rezeki anak-anak ada. Itu saja. Kalau saya, sebagai saya lah. Kalau boleh, jangan sampai tahap membazir. Jangan terlampau ikut sangat nafsu. Kalau boleh, kalau kita boleh berjimat, kita jimat. Sebab kat luar tu ramai lagi yang susah. Ramai yang tak makan. Ini sumbangan daripada kami, daripada Ada Beauty dan juga MMM Oktober. So, harap Ramadan ni akan memberikan sinar baru dengan sumbangan yang kami yang tak seberapa ni. Dan juga teruskan berusaha dan tabah dengan kehidupan, ya. Yang ini saya sumbangan kami. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Nak buka puasa sebentar lagi. Ya, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Sesungguhnya kita memberi seadanya kepada mereka yang kurang berkemampuan, dan apa yang dipaparkan tadi pastinya memberikan tidak banyak, mungkin sedikit keinsafan kepada kita yang dapat kita jadikan sebagai panduan. Sesungguhnya kalau kita nak bergembira, kita juga kena pastikan bahawa masyarakat di sekeliling kita juga tidak dilupakan.